Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'a fi ulumi fi darini amin wa mas'u kullil adhani uzunaini zahiran wa batinan wa simakhihi alil ittiba'i. Dan mas'hu sunat menyapu kullil uzunaini, setiap dua telinga, zohiran zohir luarnya, wabatinan dalamnya, wasimakhaihi dan dua lubangnya, lil ittiba'i karena ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul menyapu pada waktu wudunya, kepalanya, dua telinganya, zahirnya dan batin keduanya. Dan beliau memasukkan kedua jari jemarinya pada dua lubang telinganya. Jadi caranya begini. Dimasukkan ini dua lubang telinga. Ini dua lubang telinganya. Ini lubang telinganya. Pakai telunjuk. Lalu jempol berada di luar telinga. Jalankan. Jalankan telunjuk yang ada di dalam telinga. Ke atas. Terus beriring. Jempol kita yang di luar telinga juga jalanin. Jadi telunjuk ini tepat di lubangnya. Ntar kalau udah selesai, udah tiga kali, tekep pelan-pelan aja untuk meratakan. Enak tuh kalau diginiin. Kalau ada yang kemasuk-masuk air juga, tak, ya keluar. Wala yusannu dan tidak disunahkan mas'hur rakabati menyapu, ya tengkuk leher belakang. Iz lam yasbut fihi syai'un karena tidak tetap padanya oleh sesuatu. Ya. Ini khilaf pendapat di kalangan ulama kita mazhab Syafi'i. Qala Nawawi berkata Imam Nawawi bal huwa bid'atun bahkan itu hukum bahkan itu adalah bid'ah. Wa hadisu maudhu'un dan hadisnya maudhu'. Tapi menurut Imam Ghazali, beliau mensunahkan menyapu rakabah. Jadi hemat, ya hemat kami, bagaimana ya, ya kita silakan mau pakai silakan, enggak pakai juga enggak apa-apa. Ya. Jangan saling mencelaannya. Imam Ghazali, beliau mensunahkan. Wadalku a'dha wadalku a'dha'in dan menggosok anggota tubuh. Sunnah menggosok anggota tubuh, gosok. Jadi menggosok itu hukumnya sunnah mustaqillah, sunnah tersendiri. Tangannya digosok, ya. Kakinya digosok.
bahwa imrarul yadi alaiha, dan dia menggosok yaitu menjalankan tangan alaiha di atas tangan, menjalankan tangan di atas tangan, di atas anggotanya, menjalankan tangan di atas anggota uduknya. Akibah mulaqati halil ma'i, mengiringi bertemunya anggota tubuh itu, anggota uduk itu kepada air. Mengiringi, ya, bertemu anggota uduk itu bagi air, kepada air. Jadi menjalankan tangan kepada anggota uduk, muka, tangan, kaki dan sebagainya. Begitu. Jadi andai kata enggak pakai tangan, berarti enggak pakai ini, enggak digosok, enggak apa-apa. Jatuhkan air di sini gini-gini. Rata. Jadi tangannya gini-gini. Jadi cuma kita kalau begitu, ya, kita tidak melakukan sunnah. Ya. Kita tidak pandai menggunakan kesempatan. Ya. Jangan sampai kita punya kesempatan untuk meraih yang sunnah, kita tinggalkan begitu aja. Kerjain yang sunnah. Kerjain yang sunnah. Jangan sampai ditinggalkan yang sunnah. Jadi jangan sampai ada sunnah lewat di depan umur kita, kita enggak kerjain, jangan sampai. Wa takhlilu li ayati kasatin, dan menselak-selakan jenggot yang tebal. Jenggotnya tebal, lebat. Ya, ukuran tebal kemarin kita sudah bahas ya. Ya, kalau tebal itu dilihat dia sedang bertatap muka, kita lagi umpama kita lagi bertatap muka, ya, orang yang di hadapan kita ngelihat kulit yang ada di jenggot kita, itu berarti tipis. Kalau enggak kelihatan berarti tebal. Wal afdalu, dan yang paling afdal itu kaunuhu, keadaannya bi asabi yumna'u, dengan jari jemari kanannya. Yang paling afdal itu keadaannya dengan jari jemari kanannya. Pakai jari jemari kanan. Wa min asfala, dan dari bawah, dari sini. Ma'a tafri'iha, serta merenggangkannya. Merenggangkan jari jemari. Jadi gini. Ya, makanya kalau orang yang sesuai dengan sunnah ini, dia punya jenggot, dia suka melakukan sunnah ini, jenggotnya ke depan. Bukan ke sini. Ke depan, karena ini begini. Ini. Kalau ini mah ya nyaris enggak ada kalau ini. Ya. Wa bi ghurbatin mustaqillatin lil ittiba'i, dan dengan saukan yang tersendiri, sendokan yang tersendiri karena mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrahu tarku, dan dimakruhkan meninggalkannya. Ya, dimakruhin meninggalkan, menselak-selakan janggut, ya, jenggot yang tebal.
wa takhlilu asabi'a, dan menselak-selakan jari jemari al-yadaini, ya, asabi al-yadaini bitasbiqi. Ya, dan sunat menselak-selakan jari jemari dua tangan dengan tasbik. Jadi tangan dengan tasbik. Bagaimana kalau tangan tasbik? Begini. Tangan tasbiknya begini, bisa? Ya. Atau begini? Atau begini? Jangan begini. Ya. Kenapa? Ini ya, untuk membedakan bainal adat wal ibadah. Untuk membedakan bainal adat wal ibadah. Kalau adat kita begini. Nah, ini kalau ibadah jangan begini. Ya. Emang apa jangan begini? Emang apa hukumnya begini? Kalau di luar masjid mubah saja. Kalau di dalam masjid ya itu makruh. Umpama kita nungguin sholat Jumat begini, itu makruh. Ya. Kalau di luar masjid itu mubah saja ya. Dan kenapa begitu? Begini nanti bisa, kalau kita lagi nungguin sholat Jumat kita begini, itu bisa ngantuk, mewariskan ngantuk. Warijalaini, dan mentasbihkan dua kaki, biayi kaifiatin kana, dengan tata cara yang bagaimana saja. Wal afdol, yang paling afdol adalah ayyukhallillaha, yaitu bahwa dia menselak-selakan jari jemari kakinya min asfala, dari bawah, bi khinsiri, jadi dari bawah, bi khinsiri yadi il yusra, dengan kelingking tangannya yang kiri, jadi dengan menggunakan kelingking tangan yang kiri ini nih. Ya, mubtadian, hal keadaannya memulai, bi khinsiri rijlil yumna, ya, dengan kelingking kaki yang kanan. Ini kaki kanan kita. Ini kelingkingnya. Ya. Tadi katakan dari bawah. Wa mukhtatiman, dan mengakhiri bi khinsiril yusra. Ya. Dan mengakhiri dengan kelingking kaki kiri, di kelingking kaki kiri. Jadi memulai dengan kelingking kaki kanan. Mati ini. Mulai kelingking. Dan mengakhiri ya di kelingking kaki ya kiri, berarti ini. Kelingking sampai sini. Jadi umpama ini kaki, umpama ya ini kaki, dari mulai dari sini, ini tangan kiri kita gitu ya. Ya, paham tuh ya, paham gak kira-kira? Ini kaki kita dari sini. Terus sampai jempol ini. Kayaknya ribet banget kayaknya. Makanya di sini hemat saya tempat wudunya harus diperhatikan dalam membuatnya. Yang bagus hemat saya itu
atas tempat wudu dipakein ada pemegang, tempat pegangan. Alhamdulillah kita begitu. Itu emang sengaja saya atur seperti itu supaya nanti dia bisa berpegang. Berpegang kan bisa begini. Enggak jatuh. Kalau bikin tempat duduk, tempat duduknya nyaris kagak terpakai. Kenapa? Basah mulu. Betul enggak kira-kira? Iya, enggak kepake. Lihat dah, ada yang tempat wudu yang ada tempat duduknya. Dipakai enggak kira-kira? Enggak. Kenapa? Basah mulu. Iya. Jadi yang bagus itu apa? Ada pegangan aja, bikin pegangan. Wudunya, tempat wudunya ada pegangannya. Bawahnya ada alas naruh kaki. Ada alas naruh kaki bawahnya, ada tempat naruh kaki, lalu ada tempat pegangannya. Ini lebih efektif. Kalau enggak ada tempat pegang, enggak ada tempat pegangannya, bisa kejengkang. Apalagi udah umur ya. Apalagi udah umur. Wallahu a'lam bishawab.